anak-anak di rumah, kembali lagi bersama Karisma di sini. Anak-anak di sini Karisma sudah mempunyai ulet. Ulet atau caterpillar. Tapi di sini dia merasa sedih. Karena apa? Karena angkanya ada yang hilang. Ulet ini sedang bermain angka, tetapi banyak angka yang hilang. Yuk, kita sama-sama mencari jawabannya. Harus diisi angka berapa sih badan ulat-ulat ini? Oke, di sini pertama sudah ada angka 1. Kalian masih ingat nggak setelah angka 1 itu angka berapa? 2. Ya, betul. Angka 2. Sekarang Kak Resma akan menulis angka 2. Nah, sekarang kita hitung. 1, 2, 3. Lalu setelah angka 3, angka berapa ya anak-anak ya? 4. Ya, betul. Angka 4. Good job anak-anak. Nah, sekarang kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Lalu setelah angka 4, angka berapa ya teman-teman? 5. Iya, betul. Setelah angka 4 adalah angka 5. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah, kosong. Berarti setelah angka 7 ini angka berapa ya? Ada yang ingat nggak teman-teman di rumah? 8. Iya, setelah angka 7 adalah 8. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ups. Masih ada yang kosong. Angka berapa setelah angka 8 ya? 9. Oh iya, betul. Setelah angka 8 adalah angka 9. Yuk, kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya, lihat itu. Si ulatnya sudah tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ketika ada seseorang yang mengucapkan terima kasih, kita bisa menjawab dengan sama-sama. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video Kak Risma selanjutnya. Semoga kalian terhibur. Happy fun learning, teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video Kak Risma selanjutnya. Bye-bye.